Di sini kita punya soal ada sebuah pabrik yang membuat kotak kaleng dari selembar kaleng berukuran 8 x 15 inci. Berarti bentuk persegi panjang ya. Kemudian di sini keempat bujur sangkarnya dipotong ya, dibuat perpotongan membentuk bujur sangkar di pojok-pojoknya seperti ini. Nah, di sini panjang sisi bujurnya adalah x inci. Berarti di sini x Nah, di sini x juga, di sini x juga, karena bujur sangkar sisinya sama ya. Kemudian kita diminta menyatakan volume kotak sebagai persamaan suku banyak. Nah maka untuk volume kotak, itu kan kotak itu kan bentuknya balok ya. Sehingga di sini bisa kita tulis untuk panjang kotaknya adalah 15 dikurangi 2x. Kemudian lebar kotaknya di sini, tadi kan totalnya 8 ya. 8 inci berarti lebarnya kita kurangi juga dengan 2x. Kemudian untuk tingginya, tinggi kotaknya yaitu eh, panjang sisi pojok sangkarnya adalah x. Maka untuk volume kotaknya bisa kita misalkan volume balok ya. Volume kotak berarti sama dengan volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi sudah kita ketahui yaitu dalam x ya 15 kurang 2x, kemudian lebarnya adalah 8 kurang 2x dan tingginya adalah x. Nah ini kita kalikan secara distributif ya, sehingga 15 kali 8 dan seterusnya. Nah ini setelah kita kalikan kita dapatkan yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 46x kuadrat ditambah 120x. Nah, ini untuk jawaban yang poin A ya, volume kotak dalam pengubah x itu. Kemudian untuk yang poin B. Jika volumenya 44 inci kubik, berapa ukuran kotak seharusnya gitu. Sehingga volume kotaknya tadi 44 inci. Dan dalam pengubah x yaitu 4, 4 x pangkat 3 kurangi 46x kuadrat ditambah 120x sama dengan 44 ya. Maka 44-nya bisa kita taruh ke sebelah kiri. Sehingga menjadi 4x pangkat 3 kurang 46x kuadrat tambah 120 kurang 44 sama dengan 0. Baik, di sini kita akan mencari untuk akar-akarnya baik karena di sini sudah kita temukan bahwa ini tidak bisa kita cari untuk akar-akarnya dengan menggunakan cara manual ya maka kita bisa menggunakan alat bantu yaitu dengan Wolfram Alpha ya yaitu dengan cara kita menuliskan polinomial ini ke dalam kolom pencariannya sehingga nanti bisa ketemu solusinya yaitu x-nya memang tidak bagus angkanya 0,43713 kemudian X yang kedua yaitu 3,20 16 ya 3,2016 dan X yang ketiga yaitu 7,8622 nah ini nilai X yang kita dapatkan ya koma koma nah kemudian kita pilih X-nya yang paling kecil ya karena kalau kita pilih yang paling besar berarti nanti ukurannya tidak sesuai gitu. Maka, untuk X sama dengan 0,43713, ukuran kotaknya tingginya adalah X, berarti tingginya yaitu ini ya, 0,43713. Kemudian untuk lebarnya adalah 8 kurang 2X, berarti 2 kali 0,4713 mengurangi 8. Nah, hasilnya adalah, 7,12,125,74. Nah, ini satuannya inci ya. Selanjutnya, untuk panjangnya berarti adalah 15 kurang 2x. Berarti 2 kali tadi x-nya kita mengurangi 15. Kita dapatkan 14,12574 gitu ya. Ini juga inci. Baik, sehingga ini merupakan ukuran dari kotak yang dibuat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.